Selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Pada pagi hari ini, saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bersuka cita pada pagi hari ini di dalam mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Kami sembah Engkau Tuhan dalam kemuliaan-Mu. Biarlah Tuhan segala pujian kami panjatkan hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Kau telah menyertai kami dan memberikan kepada kami napas kehidupan. Biarlah Tuhan melalui hidup kami pada pagi hari ini, perkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini Selasa 25 Juli 2023 tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 94 ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya dan milik-Nya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya rindu apa yang saya rasakan pada pagi hari ini. Kita sama-sama merasakannya. Damai sejahtera dan sukacita Tuhan kita Yesus Kristus kiranya sama-sama membahagiakan kita, membahagiakan kehidupan kita pada saat ini, pribadi lepas pribadi. Dan saya yakinkan kebahagiaan kita itu kita tunjukkan di dalam kebersamaan kita memuji memuliakan Tuhan melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Mengawali sukacita kita, kita diajak hidup merasakan hidup seperti apa yang dilakukan oleh Daud di dalam kesaksiannya yang sangat luar biasa. Itulah yang mengawali sukacita kita pada pagi hari ini. Sukacita tidak hanya memberikan kesenangan kepada kita, tetapi sekaligus menyatakan firman Tuhan sebagai pedoman kita, menentukan arah kita, menentukan keberhasilan kita hari ini. Dan itu akan kita tunjukkan sebagaimana kita tetap setia kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan, seperti apa yang dirasakan oleh Daud, dia meyakini Tuhan tidak hanya pada saat dia di dalam sukacita. Namun pada pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita melihat kehidupan Daud, bahwa dia percaya kepada Tuhan bukan hanya di satu sisi kehidupannya, tetapi kesetiaan Daud kepada Tuhan dia tunjukkan dalam berbagai aspek kehidupan. Apakah dia menghadapi persoalan pergumulan yang tidak berakhir, yang berat, yang bisa mengancam nyawa, sekalipun dia putus asa, bukan berarti dia menjauh dari Tuhan. Sekalipun dia menghadapi sukacita, bukan berarti dia meninggalkan Tuhan. Tetapi kedua hal itu menunjukkan kesetiaan Daud kepada Tuhan, bahwa di sanalah dia ketika dia menghadapi persoalan dia tidak putus asa, dia tidak menyerah. Sekalipun dia menghadapi pergumulan yang berat, tetapi dia bangkit dari pergumulan itu untuk menyatakan bahwa Tuhan itu adalah gunung batuku, Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Sehingga Daud yakin persoalan yang dia hadapi akan berganti menjadi sukacita. Keputusasaan akan berakhir dengan campur tangan Tuhan. Dan keyakinan kesetiaan yang dia tunjukkan kepada kita pada pagi hari ini, di sanalah dia merasakan pembelaan Tuhan dalam kehidupannya, keberpihakan Tuhan dalam kehidupannya. Dan dia yakin
seperti apa yang dia katakan, seperti apa yang dia rasakan pada firman Tuhan pagi hari ini yang mengatakan bahwa Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkan. Daud bukan jiwa pesimis, tetapi dia seorang penjiwa optimis. Dia yakin bahwa Tuhan bukan membuang dia, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya, tetapi Tuhan mengangkat dia dan Tuhan menjadikan dia sebagai anak yang dia sayang, sama seperti kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, siapa dari antara kita pada pagi hari ini yang mampu menentukan kehidupan yang mau dihadapi? Tidak ada satupun dari antara kita yang bisa memastikan dan menentukan bagaimana, apa kehidupan yang kita hadapi. Tetapi justru pada pagi hari ini juga kita diajak, apapun pekerjaan, apapun aktivitasmu, apapun yang kau pikirkan, apapun yang menjadi pergumulan hidup, katakan seperti apa yang menjadi kerinduan Daud akan campur tangan Tuhan. Dia katakan bahwa Tuhan itu gunung batuku, tempat perlindunganku. Demikian juga kita harus memastikan bahwa Tuhan itu mengasihi hidupmu karena Dia adalah milikmu dan kau adalah milik Tuhan. Amin. Kita berdoa. Sungguh kau baik di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami rasakan sungguh besar kuasa kasih-Mu Tuhan yang menuntun kami dan memperkenankan kami untuk melakukan aktivitas kami ketika Tuhan memberikan kesehatan. Kami yakin Tuhan, melalui waktu yang indah ini Tuhan telah mengaruniakan berkat-Mu melalui firman-Mu kepada kami, meyakinkan kami bahwa Tuhan tidak akan pernah membuang kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin Tuhan, kami percaya apapun yang menjadi pergumulan yang kami hadapi, suka dan duka dalam kehidupan kami, kami yakin bahwa Tuhan adalah gunung batu, tempat perlindungan kami. Kepada-Mulah kami berlindung, kepada-Mulah kami berserah diri. Kami serahkan segala persoalan-persoalan kehidupan yang kami hadapi, biarlah Tuhan meyakinkan kami bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kembali kami Tuhan bersyukur, dan kembali kami memohon, biarlah tangan pengasihan Tuhan menyertai setiap jemaat-Mu yang menghadapi persoalan kehidupan, kesehatan, penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Angkat dan urapi tubuh mereka. Dan kami berdoa buat seluruh aktivitas jemaat. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Kami juga berdoa buat segala pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu. Kami yakin Tuhan, bahwa Kaulah yang memiliki gereja-Mu, bahwa gereja-Mu adalah tubuh-Mu, dan kami juga adalah ranting-ranting yang tumbuh di dalam pohon kehidupan itu, yaitu Kristus Yesus. Jangan biarkan kami Tuhan mengandalkan kekuatan kami, mengandalkan pikiran kami, tetapi yakinkan kami Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan yang kami andalkan di dalam setiap pekerjaan, setiap kehidupan kami. Kami serahkan segala kehidupan kami, setiap pribadi lepas pribadi dan keluarga, setiap keluarga, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami atas nama seluruh pelayan Halado HKB Sarasot Surabaya mengucapkan selamat beraktivitas buat seluruh jemaat dan saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Yakinkan dirimu bahwa kamu adalah milik Horas.